Batunya terbang, bre. Keren. Digging keeper, oke. Oh, ini batu yang untuk kita taruh ke dalam mahkota si kapibara, kah? Hello teman-teman, back lagi bersama aku, Pupanda. Jadi teman-teman, kali ini Pupanda bakal lanjutin lagi game God Simulator 3-nya DLC Multiverse of Nonsense ya. Jadi sebelum kita mulai teman-teman, jangan lupa di klik dulu tombol like dan juga subscribe-nya ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke permainan teman-teman. Let's go. Nah, kemarin kita sudah berubah menjadi tas ini ya, gara-gara kita terteleport. Dan dengan tas yang orang masukin itu teman-teman, sebenarnya ini gak sengaja sih ya, tapi kemasuk teman-teman. Jadi ya, mari kita pakai skin ini terlebih dahulu ya teman-teman ya. Dan teman-teman, kemarin waktu Pupanda lagi ngedit, Pupanda baru kepikiran kenapa Pupanda gak coba masuk dalam sini ya. Apakah ada yang terjadi? Karena kemarin waktu kita masuk ke dalam portal kan berubah tuh. Apakah kita masuk ke sini bakal berubah juga teman-teman? Kita coba saja ya. Skui. Oh bisa loh. Oh jangan-jangan ini. Oh dapat skin. Ini patung apaan? Sebentar. Mana tuh tadi? Oh Fure. Oh ini untuk beli-beli ini teman-teman. Tuh, tasnya jadi warna-warni ya. Sebentar, tadi kita dapat feature. Oh ini untuk beli-beli ini nih. Coba aku pindah ke ini dulu. Oh ini. Jadi racun teman-teman. Buset deh. Oke. Kenapa Pupanda gak langsung kemarin ya? Lupa Pupanda teman-teman. Kebakar. Buset. Oh ada sesuatu di situ. Ini kita di mana ngomong-ngomong? Coba Pupanda lihat. Di atas banget, jauh banget teman-teman. Ada God Tower sini. Oke. Coba kita lihat dulu ya. Ya. Gitu aja nggak kena. Coba ya. Aduh, ini kambing ini gimana lah. Padahal Pupanda nggak kena ya. Oh ini map baru ya teman-teman, sepertinya area baru. Oh jadi itu adalah lubang teleportnya sepertinya ya. Oh begitu. Bentar, Pupanda hancurin ini. Oke. Kayak antik-antik gitu teman-teman, Romawi gitu ya. Ada item. Item apa nih? Otinos, tuh kan itu kayak headband yang Romawi juga teman-teman. Bukan headband sih, apa sih namanya, pokoknya di kepala itu ya. Oke. Trinket collected. Tuh kan di sini juga baru teman-teman, itunya trinketnya. Bentar, di bawah ada sesuatu. Bagaimana cara Pupanda ke bos itu? Wait. Oh, di sini. Mana ini? Broken relic. Oh, di setiap map sepertinya ada benda itu ya, teman-teman ya. Oke, Pupanda mau naik dulu ke atas. Banyak patung-patung ini loh. Prajuritnya, teman-teman. Wedeo, parkour gaming. Oke. Huk. Kita sini. Hup. Nah, bisa. Oke, kita sinkronis jadi kita bisa TP balik ke sana lagi dengan cepat nanti teman-teman ya. Oke, ini adalah map baru seperti teman-teman. Dan semakin dekat dengan si kapibara teman-teman ya. Dan pastinya ini ada misi-misi baru di sini teman-teman. Tapi mungkin Pupanda bakal balik dulu ke tempat sebelumnya ya untuk melakukan misi-misinya teman-teman. Karena kemarin kita baru melakukan sedikit misi ya teman-teman. Oke. Pupanda. Yaudah kalau gitu kita TP aja deh dulu deh ya. Olympus. Oh, Olympus teman-teman, bukan Romawi, salah Pupanda ya. Kalau gitu kita bakal TP ke sini dulu teman-teman karena Pupanda bakal coba kelarin misi-misi yang berada di situ ya. Kemarin baru 2 misi ya kalau nggak salah Pupanda baru kelar. Yang udah kemarin 2 di sini yang sudah kelar ya. Kalau gitu ini kemarin yang noisy neighbor ini yang burung itu teman-teman. Ya pan, coba Pupanda ke sini deh. Di sebelah sana ya. Oh, di tempat sana teman-teman. Oke, hup, let's go Pilgor. Oh, kirain bisa naik kawat teman-teman. Waduh. Ini apaan? Bisa kita Genome. Event teman-teman. Bisa dihancurin. Hancurin semuanya. Hup. Sini kalian, jangan lari. Kasihan banget. Mohon maaf Genome ya, ini misi Genome. Jangan pergi kamu. Nah. Apakah kita bisa mendapatkan kostum Genome habis ini? Jaga. Oh, oke. Apa yang terjadi? Rest in peace. Lalu? Tidak ada yang berubah.
Apaan sih? Ya sudahlah. Cuma begituan. Ya bener itu belok lagi teman. Buset, kena tabrak bre. Kesian banget. Oke, kalau gitu Pupana bakal kesini dulu. Bro. Kenapa Pupana penyet? Wah. What? Oh, break into the coin vault itu bang sepertinya teman-teman. Oh iya, kalian ada tulisan no trespassing, kita nggak boleh lewat. Berarti Pupana harus mengendap-gendap cuy, gimana caranya ya? Wede. Oh, kita mau maling kah rencananya ini? Wuh, kenapa ada lebah di situ? Oke. Tidak ada item-item kah di sini kah? Oh. Di sini banyak duit-duit loh ya. Baik, Kapibara. Kamu tidak mau membantu Pupanda kah? Ini ada apa kah? Ya nggak ada. Nggak ada gunanya kah benda ini kah? Coba kita dari belakang aja teman-teman. Apakah bisa? Teng. Tedeng teng. Teng. Tedeng teng. Apa nih? Wow. Rupanya benda itu di sini. Pup. Set. Oh, rupanya kita harus menghindari benda-benda itu teman-teman. Bentar di sini juga. Apa ini? Kenapa bisa? Jadi penyek. Coba ya. Wah, di setiap tempat ada loh teman-teman. Bentar, kita harus menemukan celah di mana tidak ada benda itu ya. Balik kita hajar aja. Ting ting ting. Kenapa pintunya dikunci, brother? Oh my god, Rusu Gaming. Ayo kita naik. Oke, di sini aman. Nice. Hop. Naik, bro. Kenapa nggak mau naik sekarang? Weh, apaan tuh? Oh, benda itu. Kaget tuh panda. Nah. Yah. Kenapa turun lagi? Gimana cara kita naik sih? Panda nggak bisa berdiri di situ kah? Hup. Wadaw. Pintunya tidak bisa dibuka. Ampun, brother. Wow, bro. Oh, benda itu rupanya bisa mantul ke atas. Oh, thank you, bro. Waduh. Gak gitu dong mainnya. Bro, tolong, bro. Buset. Ah, harus begitu kah? Tiba-tiba baik kena tinju ya. Ada genome lagi. Speedy shoes. Oke, nice. Harusnya ini membuat kita lebih laju kah? Use F to charge up and way up. Go. Oke. Nanti kita coba ya. Tunggu dulu. Ini Pupana udah di atas, nanti jatuh lagi nih. Oh, di sini ada. Apa ini? Kalian lihat teman-teman duitnya. Coba kita tekan F ya. Gokil. A full coin ya. Dan oh kita keluar. Oh cuma gitu kah? Wih, kenapa Pupana? Dan kita dapat skin baru tadi teman-teman. Kenapa karakter Pupana jadi begini? Maksimum injury teman-teman nama skinnya. Jadi dia patah tulang ya gara-gara jatuh ke bawah begitu kah? Dan ini ada biasa kalau orang ada bermasalah dengan leher yang nggak boleh gerak harus di gips. Ah gips ya itu namanya ya. Hello brother. Gokil. Oke kita berhasil menyelesaikan misi tadi teman-teman. Sudah 4 misi nih. Kalau gitu Pupana sekarang ada di sini. Coba kita kemana lagi ya? Benda ini di mana ya? Cari bom katanya kan? Harusnya itu nggak jauh-jauh dari sini teman-teman. Tapi di mana ya? Oke, let's go. Sebentar, Pupana hilangin dulu ini. Gelembungnya ganggu juga nih. Oke. Extermine the genome in the central area. Oh, genomnya belum selesai teman-teman rupanya. Berarti di tengah situ juga ada genom sepertinya ya? Central area katanya kan? Di sini kayaknya. Wih, kena tabrak buset. Jangan gitu lah bang. Danger explosive. Oh jangan-jangan di sini kah? TNT. Boom. Buset. Oke. Jangan-jangan ini bisa kita terbang juga nih? Oh nggak bisa. Terus untuk apa dong? Oh di situ ada benda itu. Bukan ambil dulu bre? Ya nggak sampai pula kan? Pupana terbang teman-teman. ambil. Ya, gimana? Oke, thank you balon.
Bisa-bisanya loh. Oh, balonnya bisa menerbangkan kita, teman-teman. Oke, Pupanda ambil benda ini dulu. Oke. Coba, di sini ada bom-boman. Ini apa? Bom dispenser. Hop. 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 Kenapa gak bisa? Oh. Oh, pakai bom ini kah? Jangan-jangan. Oh, coba-coba. Pupanda bawa ke sana, teman-teman ya. Harusnya iya nih. Extermine the genome in central house, northern house. Ntar ya, oh di sana ya. Woi, apa tuh? Kaget Pupanda. Oh, bisa mantul. Bisa langsung mantul ke sana nih. Oeng. Oeng, gak usah deh. Di situ ada portal kok ya. Nah, coba. Ah, benar teman-teman rupanya. Oke. Okay. Apa tuh? Bomnya mantul keluar dong. Buset, balonnya gak meledak. Coba lepas satu biji teman-teman. Balon anti meledak dong. Gokil. Bukan anti meledak lagi, anti bom. Dan balonnya terbang ke langit satu biji aja ya. Oh, jangan bilang batunya jatuh nih. Hanya karena satu balon, masa bisa ngangkat batu raksasa gini kan? Wah, ya, mataharinya. Wah, oh bom itu nyala. Buset, jadi chaos banget teman-teman kalian lihat. Ada keju, ada trap, bom, dan yang bisa bunyi kentut itu kan? Buset, Vilgor, kamu merusuh sekali di sini. Noisy neighbor, you touch it less. Oke, berhasil komplit teman-teman ya. Ini untuk apa? Wah! Gimana cara Pupanda lepas ini nih? Oh, udah lepas tuh. Oh, jangan-jangan ini untuk nge-trap itu tadi teman-teman. Yang mutar-mutar itu ya? Coba. Wih, nggak ke-trap loh. Weh, gokil nggak tuh? Oke, sebentar Pupanda pengen lihat di sini ada yang bisa kita beli lagi nggak? Nggak ada ya. Cuma satu itu teman-teman yang bisa kita beli. Yang tas doang, mungkin belum nanti ya. Ini ada quest lagi. Take care of the genome. Oke, itu genome tadi ya. Masalahnya Pupanda nggak hafal map-map sini, bre. Kalau begitu coba Pupanda lihat lagi. Di sini sudah kelar kan? Kalau begitu di sini ada lagi, di sini ada lagi. Kita kemana dulu nih ngomong-ngomong nih? Di kanan ada dua, di kiri ada tiga. Instinct strength. Oh sebentar, kita kesini dulu ya teman-teman ya. Di sini ada bom lagi nih. Oh ini bomnya terpencar tadi ya, jadi kita bisa bawa gitu. Tuh, jadi banyak trap teman-teman. Benda ini juga ada nih. Untuk apa nih? Oh, wih meledak dia. Oh jadi untuk mata mantul teman-teman. Di atas ada sesuatu kah? Ayo deh kita tinggal aja ya. Oh ini kah genomnya kah? Tanduk bre. Ah ini dah rupanya teman-teman. Oke. Oh jadi kita harus cari rumah-rumahnya teman-teman sepertinya ya. Oke. Nah. Ini kamu. Kamu kira Pupanda tidak melihat kamu bersembunyi ya? Ah, ah, hmm, ah, ah, ih gak pecah dia. Wup, ter, jeder, jeder. Nah, oke, okay. Tersisa satu lagi di Norton House. Norton berarti di utara, teman-teman ya. Utara berarti harusnya di sekitaran sini nih. Oke, okay, ntar kita cek ya. Kalau gitu sekarang Pupanda ke tanda Pupanda dulu tadi di sini kah? Oh iya di sini bre. Terus kita ngapain di sini? Oh bisa naik mobil kah? Bisa naik mobil bre. Gokil. Oke oke ntar kita pakai teman-teman ya. Untuk jalan-jalan lumayan tuh. Ini apa nih? Take care of the genome infestation. For sale. Hah? Did you read the fine print? Siapa yang baca? Panjang banget tadi bre. Pay off your mortgage. Apa lagi nih? Achievement paid off. Apaan tuh 1 juta dolar? Eh, bisa ngambil? Oh, harus aktifkan misi ini dulu teman-teman untuk ngambil duit. Ya, sayang banget kemarin Pupanda banyak ketemu ya teman-teman ya. Oh, berarti semua yang X ini kita bisa kumpulin duit teman-teman sepertinya nih. Nih, gimana cara ngambil yang ini nih? Cuma keluar apel teman-teman di sini. Gak bisa jatuh kan? Oh itu jatuh tuh akhirnya.
Lama banget, buset. Oke. 1 juta loh ya. Oh, tapi enggak susah sih, teman-teman. Itu sudah 100 lebih itu ya. Oh, berarti setiap ketemu batu-batu gini Pupana mesti hancurin nih. Oke, nice. Sudah 223, teman-teman. Kita cek lagi di sini. Masih ada kah yang bisa ditanduk pohonnya, pohon duit? Berarti ini kita nggak bisa langsung selesaiin, teman-teman ya, harus perlahan-perlahan, Bre. Oke, kalau gitu kita ke depan sini, Frustrating Forest. Ada apa di sini? Oh, jangan-jangan pakai trap ini tadi, teman-teman ya, untuk yang jalan-jalan itu tadi tuh. Oke, ini Absorb Wisdom. Ini apa nih? Pupanda lupa nih. Oke, you have 1/3. Oke. Sudah 1/3. Lalu beres di sini kan? Itu apa lagi di sana? Banyak banget hal-hal aneh, teman-teman. Pupanda jadi bingung kita mesti kemana gitu dulu loh. Kalau gitu Pupanda kesini dulu deh kali ya. Kita coba selesaikan misi-misi dulu, teman-teman. Oh, ini tempat rumah genomnya sepertinya, teman-teman. Pantas saja muncul terus ya ininya. Nah. Oke. Nah, mari kita hancurkan, harusnya ini misi terakhir genom ya. Nah. Nah. Hop. Jadi misi-misi ini sebenarnya untuk ngolek-ngolek benda aja sih, teman-teman ya. Pupanda belum tahu nih bagaimana kita melakukan misi-misi dari kapibara. Apakah ini termasuk misinya? Pupanda nggak tahu juga nih. Hop. Hop. Wuh, wuh, di sini agak-agak liar kali di sini ya. Eh, sorry bang. Eh, ada duit ya. Oh, kalau ngenantuk orang ada dapat duit, teman-teman, sepertinya. Kita tanduk ini. Ya, nggak kena. Nah, itu dia. Oh iya, dapat, teman-teman. Oke. Kita berhasil dengan misi genom ini. Dan apa nih? Form a genom. Apa-apaan kita? Wih, kena tendang bre kita. Wih, hati-hati kok ya. Malah terbang lagi Pupanda. Eh, ngebus lagi kita. Oke, gara-gara Pupanda pakai sepatu deh. Coba Pupanda lepas dulu sepatunya. Dan kita lihat kemampuan ini apa. Hold F to throw genome. Oh, dibuat genomnya. Dan untuk apa dong? Bisa ngebuat genom dong. Kocak, kocak, kocak. Oke, kita pakai ini lagi. Terus untuk belakangnya tadi, ini kita nggak usah pakai dulu deh ya. Nah, begini aja dulu. Bang, ada duit bang. Nah, mantep. Kita maling game teman-teman di sini ya. Kupada coba kesana dulu teman-teman. Kupada penasaran ada apa di situ. Oke. Ya, di sini ada apa nah? Ada game market. Start. Collect God. Oh, misi baru lagi. G. Oh. Ini kayak sih baru lagi sih, teman-teman, sepertinya nih. Oke. Kita disuruh ngolek tulisan-tulisan itu kah? Dari mana tadi? Oh, di sini. G. Kemana dulu nih? Kesana dulu deh. Hup. Oke. Oh. A-nya di sana. Udah, balik lagi. Pup. Oh, jadi sekalian juga sih sebenarnya ya, Pupanda ya. Oke, sini dulu. Yah, 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 yah. Gak sampai dong. Dari sini. Oh, ada tangga nih, nice. Nah, naik tangga dulu kita. Gak kelihatan pula. Oke. Hope. Sip. Ambil ini. Tuh kan, ini baru lagi teman-teman sepertinya. Tuh. Oke, jadi Pupanda sudah berhasil membuka semua map sepertinya nih. Tapi di sini Pupanda belum cari God Flower-nya. Oh, di sana. Oke, kalau gitu Pupanda bakal ke sini dulu apa ke sini dulu ya? Meaning First Rift. Oh, itu kayak dari tadi misi yang disuruh Pupanda masuk itu ya. Enter the Rift itu katanya tadi itu. Oke, Pupanda ambil dulu. Dan terakhirnya T-nya di situ. Ada item lagi teman di situ sepertinya. Whoop. Net kayak ini kah? Oke, let's go. Easy. Udah beres. Di sana ada item lagi tuh. Oh, ada lagi. Loh, oh itu panel surya kebakar bre, Pupanda. Isi bang. Hup. Hanya mana tadi? Ah. Oh, di sana.
Gimana sih? Harus cepat apa gimana maksudnya teman-teman? Oh harus cepat. Oh kesini dulu. G O A T, oke. Okay. Hup, nice. Oh, ke sini. Ayo cepat, bro. Ah, hup. Nah, T. Nah, begitu rupanya, cuy. Dan apa yang terjadi? Udah. Apaan sih? Sebentar. Panda mau ke hitam itu dulu tuh. Whoopsie. Ya gak sampai cuy. Gimana caranya ya? Ini apa lagi nih? Reef shard. Loh ini bukannya batu. Itu ya. Bentar, Panda ambilnya dulu. Panda pengen naik ke atas gimana caranya? Oh di sini. Oke. Okay. Ini bukannya batu yang kita harus taruh di... Aduh, jangan jatuh dong. Ya elah, jatuh pula dia. Batu yang ditaruh di tempat si capybara itu, teman-teman. Oh, ini broken relic. Oke, Pupan ambil dulu sebentar. Terus di sini juga ada item lagi nih. Benda ini kan tadi yang Pupan harus ke tengah itu. Oh, bukan. Ini mau ditanduk lagi, teman-teman. Sebentar, kita lepas dulu. Apa tahu di sini ada item. Apa lagi? Bola. Oke. Okay. Di sini ada item tadi ya. Pupanda lompat dulu dah. Mumpung ada trampolin gratis di sini ya. Muka prosotannya jelek banget. Mana tadi tuh? Mainan item gratisnya. Wih, apa tadi tuh? Lah. Lah berhenti dia. Agak jelas banget. Ini teleport ke sini. Oh, ada item di sini. Oke. Nah, di sini ada teleport juga kemana nih? Oke. Dan ini teleport ke sini pasti ada sesuatu juga nih. Loh. Oh, cara ke situ kah? Nah, sebentar batunya ketinggalan. Malah pingsan coba ya. Ah. Coba mau mana bawa ini deh ya. Nah, kan nggak perlu langsung juga, bisa pelan-pelan teman-teman. Oke, ke sana ya. Mana dari sini aja deh tadi deh. Up. Dari sini bisa nggak nih? Halo bang. Sorry bang ya. Ke sini. Nah. Cut. Ya. Up. Nah. Pup. Oke. Nah, gitu dong. Dan enter meaning first. Apa nih? Oke. Kita menemukan teleport baru lagi, teman-teman, di sini nih. Dan apa ini ya? Kita teleport lagi, teman-teman. Apa kita pergi ke multiverse lain lagi di sini? Meaning dwarf bird. Kita dapat dapat jenggot, cuy. Crow flare. Wih. Sebentar. Pupanda lepas dulu ini. Oh, jadi penambang. Mining kah? Dan ini kota apa lagi, bre? What? Oh, kita disuruh turun. Gimana caranya? R-nya lambat banget muncul, cuy. Udah langsung ke teleport. Halo bro. Oke. Meaning for glory. Talk to driller. Oke. Ada apa lagi sini? Sepertinya di sini adalah awal dari story-nya kah? Collect gem to increase your mining power. Jadi kita disuruh cari gems untuk meningkatkan mining power kita. Gems ini kah? Jadi kita nambang gitu bre. Iya kah? Disuruh sampai level 10 katanya. Kita baru level berapa? Oh itu 0/3 itu kah? Pemanda kah? Gimana cara kita ningkatkannya? Cara kita golek gemsik gimana dong? Ini lumayan lama nih.
Oh, ini untuk menerangi kita lagi nambang begitu, Kabre. Nah, kocak. Tapi nggak ada yang terjadi gitu. Atau kita bawa ke tengah batu-batunya. Oh iya. Oh, begitu. Nah. Oke. Jadi yang ini nilainya lebih tinggi, teman-teman. Canitatium ini ya. Nah, tuh. Level 10 katanya. Dikit lagi nih. Nah, hit. Oke. Nah. Oke, beres. Harusnya udah beres nih. Oh bukan, levelnya yang di bawah itu. Pupanda liatnya yang per dong. Astaga, yaudah Pupanda mining dulu ya temennya. A few inches later. Oke, sudah level 9. Dan sedikit lagi teman-teman. Nah, oke, beres juga ya. Dan keluar banyak robot kecil teman-teman. Apakah ini membantu Pupanda? Coba-coba. That's level 60 lagi sekarang. Buset. Banyak sekali. Apakah mereka bisa membantu Pupanda? Coba Pupanda cek. Nah, bantu bro. Tuh. Nah. Lalu guna mereka ini untuk apa dong? Oh, bisa langsung ini kolek. Jadi lebih cepet teman-teman. Rupanya gitu. Jadi Pupanda nggak perlu capek-capek bawa ke sana lagi teman-teman. Dan ini sepertinya memang power Pupanda lebih kuat sekarang ya. Pupanda naduk lebih cepat pecah nih. Oh begitu. Sampai 60 loh bre. Buset, emang tujuan kita ngapain? Ngancurin pintu itu kah? Oke. Jadi ini kita bawa terus untuk hasil tambang kita bre ya. Nah jadi langsung gitu teman-teman. Wah mantap juga sih. Oke ya. Kalau gitu ya Pupanda branding lagi dulu teman-teman ya. Pupanda penasaran nih kira-kira apa nih misinya nih. Oke teman-teman, ini sudah level 58 dan batu ungu ini sangat enak untuk grinding teman-teman karena gampang banget ya. Dia XP-nya banyak banget teman-teman. Dan kita mendapatkan item baru. Oke, thank you robot. Ini robotnya enak banget sih teman-teman, tinggal di bawah dan tinggal di tanduk-tanduk gaming aja ya. Oke, untungnya Pupanda ketemu batu ungu ini loh. Sangat enak teman-teman grindingnya jadinya. Dari mana nih? Oh, dari sini. Nah. Nah, pas banget di sini. Oh. Oke, ini apaan? Cannon? Mining ore. Oh, alat untuk mining teman-teman. Active the ore. Untuk ini kah? Oh iya kah? Find the secret ritual chamber. Oh jadi kita masuk ke dalam sini begitu. Pakai drill ini. Oh jadi ini sepertinya kita nggak kuat untuk nanduk. Jadi pakai alat ini teman-teman. Oke, ada apa nih kira-kira nih? Oke. Oke, dalam banget bre. Nah ini dia, lupa Pupanda untuk menerangi jalan kita. Nah ini tombolnya sama bre, Pupanda lupa. Jadi saat kalau kita lempar ini dia jadi mati nih the bornya ya. Oke. Nah jadi tidak gelap teman-teman. Mantap. Oke, udah jadi kambing miner gitu teman-teman. Oke. Nah jadi terang jalan kita bre. Apa tuh? Oh my god. Apaan ini? What? Ini pemuja berhala apa gimana kalian bre? Find the secret ritual chamber ini kah? Ditanduk kah ini kah? Oh, dibor. Iya teman-teman dibor. Oke. Berarti kita lepaskan rantainya teman-teman sepertinya. Oke. Wih. Kena drill orang yang pelanting dong. Apa yang akan terjadi teman-teman kita lihat ini. Semakin tidak terkendali sepertinya tuh. Oke. Nah. Batunya terbang bre. Keren. Digging keeper, oke.
Oh, ini batu yang untuk kita taruh ke dalam mahkota si kapibara kah? Oh, rupanya misi untuk mendapatkan batu-batu itu, teman-teman. Oke, dan kita mendapatkan batu warna merah di sini ya. Oke. Oke, ini dia batu kedua yang kita temukan warna merah, teman-teman ya. Apaan lagi tuh? Oh, jadi tumbuh batu-batu mining itu di tempat-tempat lain, teman-teman. Dan ada apa ini? What? Apa yang muncul depan pupanda ini? Tuh. Lah. Lah. Malah jatuh sampai bawah dong pupanda. Aduh. Oh, itu relik teman-teman sepertinya ya. Tapi pupanda nggak bisa manjat lagi nih. Ya udahlah ya. Oke, jadi begitu dia teman-teman. Oke, kalau gitu pupanda mau ke tower dulu. Malah nggak jadi ke tower kita ya dari tadi ya teman-teman. Oke, pupanda hancurin ini. Tidak ada apa-apa. Towernya di mana sih? Di atas sana ya. Oke. Yaudah deh, pupanda mau ke tower dulu untuk kita sinkronize supaya kita bisa TP lagi ke tempat ini ya. Jadi pupanda bisa TP ke semua map sekarang teman-teman. Ini TP kemana nih? Lah. Wah, dipermainkan doang sama TP-nya. Sebentar, ini apa lagi? Oh. Orang ilmuannya jadi kena TP-TP dong. Ya, kasihan banget. Ini? Wih. Mati dong. Pupanda jadi begitu tadi. Oh, gara-gara kita tanduk kristalnya, teman-teman. Ya, gimana cara pupanda naik dong? PR banget kan? Aduh. Ini lagi cara pupanda ke tower gimana? Ribet banget nih kayaknya nih. Lah, hampir aja. Oke, ke sini dulu kah? Lalu kita ke atas gedung sini. Selalu kalau ke tower banyak perjuangan teman-temannya. Tuh, oh ini ada ini nih. Oke. Kita ambil dulu. Absorb. Nah. Oke, kita kesana dulu kali. Upsi. Nah. Oke. Ada bunga. Iya, pupanda lupa ding. Itu untuk apaan sih ya? Kita tanduk ya? Cuma begitu doang kah? Oke. Kita lompat. 2, 3. Oke. Nice. Rupanya bisa dari sini ya parkurnya. Astaga bre, capek-capek pemain naik. Ya gak apa-apa sih, tadi dapat sesuatu juga di situ ya. Oke. Set. Ini. Wih, pupanda kirain terbang rupanya. Baling-baling cuy. Cara pemain naik gimana dong? What? Bro, ini tinggi banget loh bro. Lewat sini kah? Oke, coba pupanda tanduk deh, siapa tahu keluar apa gitu kan. Gimana cara kita naik ke sana coba? Wow, susah banget. Nah, gitu dia bro. Yah, tapi kegiling nggak bisa dong. Keluar manekit. Ini nggak bisa mantul kah? Ya gimana ya naiknya ya? Ah, nggak tahu lah pupanda teleponnya. Pupanda nggak tahu mau teleport kemana ini di sini. Nggak bisa naik, bro. Ntar pupanda cari tahu sendiri deh ya. Oke teman-teman, jadi mungkin begitulah untuk game Goat Simulatornya kali ini ya. Jadi kita sekarang sudah menemukan batu kedua untuk gauntlet si kapibara itu namanya. Masih tersisa 3 batu lagi bro. Pupanda sampai lupa kita punya misi mencari batu loh ya. Oke teman-teman, jadi begitulah untuk video kali ini ya. Thank you banget teman-teman buat kasih nonton semua kantripur. Kalau kalian suka jangan lupa di like, comment, share, teman-teman juga subscribe ya. Oke, see you next video teman-teman. Bye-bye.